See you.
Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya setiap kita ada di dalam berkat dan kebaikan Tuhan. Walau hingga sekarang ini kita tidak bisa beribadah di gereja, namun bukan berarti kita kehilangan gairah untuk menyembah Allah dan berdoa di rumah kita masing-masing melalui ibadah streaming saat ini. Mari kita mengambil saat teduh untuk mempersiapkan hati kita untuk menyembah dan menikmati hadirat-Nya. Mazmur pasal yang ke-136 ayat yang kedua, demikian bunyi sabda Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita ada hingga saat ini oleh karena kebaikan dan kasih setia Tuhan yang menopang dan memenuhi perjalanan kehidupan kita. Itulah sebabnya dalam keadaan apapun, kita tetap memuji Tuhan dan bersyukur kepada-Nya. Ku bersyukur Bapa. Bersyukur Bapa,
syukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bapa, kami bersyukur karena Engkau sungguh Allah yang mengasihi kami. Bahkan jikalau kami ada saat ini semata-mata oleh karena kasih setia Tuhan yang senantiasa menopang perjalanan hidup kami. Di saat kami melewati badai, di saat kami melewati keadaan yang tidak menentu dan tidak ideal, kasih setia Tuhan senantiasa dan selalu nyata memenuhi kehidupan kami. Khususnya Tuhan, di saat kami harus ada di dalam keadaan yang semuanya serba berubah. Wabah COVID-19 telah mengubah segala-galanya. Semuanya menjadi serba tidak ideal. Semuanya menjadi serba terbatas. Tapi kami menyaksikan Tuhan tidak pernah berubah. Kau tetap sebagai gembala yang mengayomi, memimpin, membimbing perjalanan kehidupan kami. Itulah yang menguatkan kami. Itulah yang memberikan penghiburan bagi kami untuk tetap bergairah menghadapi kehidupan ini. Terlebih Tuhan, kami bersyukur jikalau hari ini di dalam segala keterbatasan tersebut, kami boleh bersama beribadah di dalam ibadah doa. Walau halus melalui streaming dan kami tinggal di rumah kami masing-masing, tapi semuanya itu tidak pernah dapat mengaburkan gairah kami untuk tetap memuliakan nama Tuhan, untuk tetap memuji Tuhan, untuk tetap menyembah Engkau dan menaikkan doa-doa syafaat kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Terima kasih untuk segala kebaikan yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Dan terutama kami mengucapkan terima kasih untuk anugerah keselamatan yang memberikan hari esok yang pasti bagi kami. Terpujilah Bapa di sorga. Kami berdoa, kami berserah, dan kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Setiap kita membutuhkan Tuhan di dalam kita menjalankan kehidupan ini. Itulah sebabnya, mari Bapak Ibu kita menaikkan pujian, Tuhan aku perlu setiap waktu. Bait yang pertama dan bait yang kedua. Tuhan, aku perlu setiap waktu. Suara apapun
Mari saya mengajak jemaat untuk menaikkan doa syafaat. Yang pertama, kita mau berdoa untuk keadaan global saat ini yang sedang dirundung oleh wabah COVID-19. Korban semakin banyak berjatuhan sebagaimana yang telah kita dengar dari media massa. Itulah sebabnya mari kita berdoa agar keadaan sulit ini cepat berlalu. Doakan untuk pemerintah di seluruh dunia dan setiap orang yang terlibat di dalamnya diberikan hikmat dalam mengambil langkah-langkah strategis yang semuanya itu mendatangkan perbaikan keadaan, terutama pemerintah Tiongkok dan khususnya pemerintah Indonesia. Baik pusat maupun daerah dapat bersinergi dalam mengatasi wabah ini, khususnya pelaksanaan PSBB di beberapa wilayah, termasuk di kota Bandung. Mari jemaat, dengan penuh iman, kita berdoa bersama untuk pokok doa ini. Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan untuk situasi global saat ini, yang mana COVID-19 telah mengubah segala sesuatu. Ada banyak orang khawatir, ada banyak orang ketakutan, ada banyak orang terintimidasi oleh keadaan ini. Kami berdoa Tuhan secara khusus bagi pemerintah yang sedang berjuang saat ini menjalankan strategi-strategi bagaimana mencegah, memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Kami berdoa untuk pemerintah Tiongkok dan terlebih khusus untuk pemerintah Indonesia. Presiden Jokowi bersama dengan jajarannya yang saat ini sedang berjuang menerapkan strategi-strategi yang tepat untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Terlebih khusus Tuhan kami mendoakan bagi pelaksanaan PSBB di pelbagai wilayah, khususnya di kota Bandung ini. Kami rindu Tuhan ada sebuah kerjasama yang sangat jelas antara warga yang mau disiplin dan taat dan juga aparat keamanan pemerintah yang sedang melaksanakan strategi ini. Dan tentunya sebuah kerinduan agar melalui semuanya ini ada perbaikan demi perbaikan yang terjadi. Dan wabah COVID-19 ini segera akan berlalu. Kami hanya bisa berharap kepada Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Kami hanya bisa menaruh harapan kepada Tuhan yang menguasai segala sesuatu itu. Terpujilah Bapa di surga. Kami berdoa, berserah, dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, mari kita juga berdoa bagi mereka yang berada di garis depan, yaitu aparat keamanan yang bertugas menjaga stabilitas keamanan, baik TNI, Polri, dan pihak lainnya yang terlibat, maupun para tenaga medis yang berjuang untuk merawat pasien yang telah terinfeksi virus ini. Tentu tugas mereka tidaklah mudah dan sangat beresiko. Bahkan kita mendengar dari media, banyak di antara mereka yang justru menjadi korban. Dan tidak sedikit juga di antara mereka yang sudah lama tidak berjumpa dengan keluarga mereka karena mengemban tugas mereka yang tidak mudah itu. Mari jemaat, kita doakan mereka agar Tuhan melindungi mereka, memberikan mereka kekuatan, kesehatan di tengah tugas berat yang mereka emban tersebut. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami juga mendoakan bagi aparat keamanan yang berada di garis depan dalam menjaga stabilitas keamanan. Yang mana wabah COVID-19 ini berefek bukan hanya secara kesehatan, tapi juga secara sosial dan bahkan berpotensi menimbulkan gangguan secara keamanan. Oleh karena itu Tuhan mohon berikan hikmat kepada TNI, Polri, dan juga jajaran yang lainnya yang terlibat di dalamnya. Agar bisa bekerja sama, memastikan dan menjamin keamanan di pelbagai daerah, di pelbagai kota, dan dimanapun itu. Kami juga mendoakan bagi para tenaga medis yang saat ini sedang berjuang merawat para korban COVID-19. Yang mana tugas mereka tidaklah mudah dan sangat beresiko. Bahkan kami mendengar kabar di pelbagai media massa, tidak sedikit di antara mereka yang menjadi korban dari wabah ini. Dan tidak hanya itu, Tuhan, kami juga mendengar bagaimana mereka tidak bisa pulang ke rumah, berminggu-minggu tidak berjumpa dengan sanak saudara mereka.
Tuhan, berikan penghiburan kepada mereka. Lindungi mereka, berikan kekuatan kepada mereka di tengah-tengah mereka sedang mengemban tugas yang beresiko tersebut. Tuhan berkati mereka, dan juga berkati keluarga mereka. Dan pakai mereka sebagai alat di tangan Tuhan, yang berkontribusi nyata, mendatangkan keadaan yang lebih baik. Boleh terjadi di tengah situasi sekarang ini. Terpujilah Bapa di sorga. Kami berdoa berserah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat kita menaikkan pujian Tuhan aku perlu, bait yang ketiga. Suka tahu duka tinggallah sertaku, ku senanglah. Dan setiap orang percaya agar di tengah situasi sulit seperti ini tetap menjadi berkat dan terang melalui upaya-upaya yang dapat mereka lakukan. Khususnya jemaat, mari kita doakan agar melalui ibadah online yang diselenggarakan setiap minggu, setiap Rabu, agar semuanya itu menjadi alat di tangan Tuhan di mana Injil tetap diberitakan. Mari kita bersama, kita mendoakan pokok doa ini. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi gereja dan juga setiap orang percaya dimanapun mereka berada saat ini. Agar di tengah wabah, di tengah keadaan yang tidak ideal, keberadaan mereka menghadirkan berkat Tuhan. Mereka berani menjadi saksi Kristus. Mereka berani berkontribusi secara nyata bagi orang-orang di sekitar mereka. Justru Tuhan, di tengah situasi demikian, kami mau belajar untuk tidak mementingkan diri kami, tapi sebaliknya bagaimana kami mengasihi dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, di mana kehadiran kami menjadi garam dan terang dunia. Terlebih kami berdoa bagi gerejamu, Gei Hok Im Tong. Tuhan berkati gereja ini, khususnya melalui ibadah-ibadah online, yang sudah sedang dan akan dilaksanakan baik setiap hari Minggu, setiap hari Rabu, dan juga event-event yang lainnya. Tuhan pakai semuanya ini menjadi alat di tangan Tuhan yang mana Injil Tuhan tetap diberitakan. Sehingga sungguh Tuhan, melalui semuanya ini, gerejamu ini menjadi berkat. Bukan hanya untuk kalangan jemaat, tapi juga untuk orang-orang di luar sana yang juga membutuhkan mendengar berita tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan, di tengah keadaan yang kelam ini, justru keberadaan kami, keberadaan gerejamu, keberadaan setiap orang-orang percaya dimanapun mereka berada, profesi apapun yang mereka geluti, justru memancarkan semakin terang kasih Kristus. Dan pada akhirnya Tuhan, biarlah Engkau yang ditinggikan dan dimuliakan. Terpujilah Bapa di sorga. Kami berdoa berserah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang berikutnya, mari kita juga berdoa bagi jemaat yang saat ini mungkin terkena imbas dari wabah COVID-19. Mungkin ada di antara mereka yang sedang bergulat dengan kesehatan, bergulat dengan perekonomian yang semakin sulit. Bahkan mungkin ada di antara mereka yang kehilangan penghasilan mereka. Mari kita doakan agar Tuhan hiburkan dan memberikan kekuatan bagi mereka. Agar di tengah situasi sulit, mereka semakin berharap kepada Tuhan dan tidak kehilangan pegangan iman mereka kepada Tuhan.
Mungkin ada di antara kita yang mengetahui nama-nama mereka. Mari kita sebutkan nama mereka di dalam doa kita. Mari kita bersama mendoakan pokok doa ini. Bapa di surga, kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap jemaat-Mu. Yang mungkin ada di antara mereka yang sedang berjuang menghadapi situasi sulit saat ini. Ada di antara mereka yang mungkin kehilangan penghasilan mereka. Ada di antara mereka yang hatinya digelayuti oleh kebingungan besok mau makan apa. Ada di antara mereka yang juga bergulat, bergumul dengan kesehatan mereka. Tuhan, Kau tahu apa yang sedang mereka hadapi saat ini. Kiranya Tuhan menjamah mereka. Tuhan berikan kekuatan bagi mereka. Tuhan berikan penghiburan bagi mereka. Agar di tengah situasi sulit, justru mereka semakin kuat menggenggam tangan Engkau, ya Tuhan. Tetap berharap kepada Engkau sebagai satu-satunya sumber pengharapan dan kekuatan yang terbukti dapat diandalkan. Tuhan, tolonglah mereka. Berikan belas kasihan kepada mereka. Agar mereka boleh kuat menghadapi keadaan ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa berserah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang berikutnya kita juga berdoa untuk diri kita dan juga keluarga kita. Mungkin saat ini kita menghadapi pergumulan yang tidak mudah. Mungkin saat ini keluarga kita pun sedang menghadapi situasi yang tidak mudah. Jangan putus harapan. Mari kita menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan. Kita berdoa untuk diri kita masing-masing dan juga keluarga kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sadar betapa rapuhnya kehidupan ini. Betapa terbatasnya kekuatan yang kami miliki sehingga kami tidak bisa berharap dengan diri kami. Kami butuh Tuhan. Kami butuh pimpinan-Mu. Kami butuh pertolongan-Mu. Kami butuh hikmat-Mu. Itulah sebabnya Tuhan, ajarilah kami untuk kami selalu berharap dan bersandar kepada Engkau. Sehingga hidup menjadi sebuah perjalanan di mana kami bergandengan tangan bersama dengan Kau. Menikmati kuat kuasa Tuhan yang Kau limpahkan bagi kami. Yang mana itulah yang membuat kami bisa bertahan menghadapi situasi apapun. Berkati Tuhan setiap jemaat-Mu yang saat ini sudah bergabung di dalam doa malam hari ini. Tuhan berkati pergumulan setiap mereka. Tuhan berkati apa yang sedang mereka hadapi. Dan biarlah melalui semuanya ini, justru membawa kami semakin menaruh iman kepada Tuhan lebih teguh lagi. Terpujilah Bapa di surga, kami berdoa, berserah, dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita menyadari bahwa kita butuh pimpinan Tuhan. Kita butuh suara Tuhan yang membimbing, menyertai langkah hidup kita. Kita butuh firman-Nya. Tuhan, aku perlu ajaran-Mu. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita menaikkan pujian ini. Tuhan, aku perlu.
dan pasti. Oh Tuhan, aku perlu, ku perlu selalu, ku mau datang padamu, oh Tuhanku. Firman Tuhan akan disampaikan oleh penginjil. Saya persilakan. Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun Bapak Ibu sekalian berada saat ini, kiranya anugerah Tuhan sampai dan melingkupi setiap kita sekalian. Kita akan merenungkan firman Tuhan saat ini dengan judul Dilingkupi Kebenaran dan Anugerah. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur untuk saat ini di mana kami boleh bersama-sama duduk diam untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, tolong setiap kami di dalam keberadaan kami masing-masing. Apapun kondisi kami saat ini, kiranya di mana ada Tuhan hadir, kami boleh memiliki kekuatan, kami boleh memiliki ketenangan, dan firman Tuhan boleh mengingatkan dan menguatkan setiap kami. Karena itu Tuhan, berikan kepada kami hikmat-Mu untuk kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan. Dan berikan kami kekuatan untuk kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan berkati waktu ini, berkati pemberitaan firman Tuhan ini, dan biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dalam Yohanes 1 ayat 14 sampai ke 17. Kecuali ayat yang ke-15. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita atau seseorang menghadapi kesulitan, masa-masa yang sulit di dalam kehidupannya, seringkali muncul pertanyaan, di manakah Tuhan? Kalau Tuhan itu mengasihi saya, kalau Tuhan itu ada, dan kalau Tuhan itu menyertai kehidupan kita, kenapa Dia tidak menolong saya? Nah, saudara, dari pergumulan yang seperti ini, sebagian orang pada akhirnya menjadi kecewa dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Saudara, saya pun mengalami hal yang tidak mudah di dalam kehidupan ini. Ada masa-masa yang begitu sulit, begitu kritis di dalam kehidupan saya sekeluarga. Dan pertanyaan-pertanyaan, di manakah Tuhan itu? Apakah Tuhan mengasihi saya? Mengapa Dia tidak menolong saya? Itu ada juga di dalam kehidupan saya dan keluarga secara pribadi. Bapak Ibu sekalian, sebagai anak-anak Allah, kita diharapkan sungguh-sungguh mengalami kemuliaan Allah yang penuh dengan anugerah dan kebenaran. Namun mengapa kita mengalami hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan itu sendiri? Nah, bagaimana ini terjadi? Sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, yang benar adalah ketika kita datang kepada Kristus dan makin mengenal Dia, maka kita akan menemukan bahwa Dia adalah Allah yang penuh anugerah. Semakin kita bergaul, lewat kita bersekutu dengan Dia dalam pembacaan firman Tuhan, Alkitab, dan dalam doa, dan kita semakin mengenal Dia, maka kita semakin menyadari bahwa dari kepenuhannya,
Bahkan kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Artinya apa? Ketika kita datang kepada Dia dan mengenal Dia, Allah yang penuh dengan anugerah itu, maka kita memiliki kesadaran dan pengertian bahwa Allah yang penuh dengan anugerah itu sendiri merupakan anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan yang terbesar yang diberikan kepada kita orang berdosa. Saudara, kata anugerah itu sinonim dengan kata kasih karunia. Dan muncul di kitab Yohanes ini sebanyak 4 kali. Khususnya di bagian awal. Yohanes 1, 14, 16, dan 17 yang tadi kita sudah bacakan. Dan selanjutnya kita bisa melihat bahwa seluruh isi Injil Yohanes adalah tentang kasih karunia. Dalam bahasa Yunani-nya dipakai kata charis. Dan dalam bentuk jamaknya dipakai kata charismata. Artinya adalah suatu hadiah atau pemberian yang begitu besar, indah, berharga. Dari seorang raja diberikan kepada bawahannya yang sebenarnya tidak layak untuk menerimanya. Nah, hal ini dinyatakan di dalam Yohanes 1 ayat 14 dan 16. Yang tadi juga saya sudah bacakan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang yang percaya itu dikepung, dilingkupi oleh anugerah, oleh kasih karunia. Hidupnya itu dari anugerah kepada anugerah yang melingkupi seluruh kehidupannya. Bahkan ketika satu anugerah selesai, maka anugerah yang lain sudah tiba. Dalam Roma 8 ayat 32 mengatakan, Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatunya kepada kita bersama-sama dengan Dia. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, sebagai anak-anak Tuhan kita diharapkan sungguh mengalami kebaikan dan kemuliaan Tuhan. Bukan berarti bahwa kehidupan anak-anak Tuhan, saudara dan saya, tidak pernah mengalami kesulitan dan penderitaan setelah mengalami anugerah Tuhan itu. Tetapi kita percaya bahwa di tengah kesulitan dan penderitaan yang kita hadapi, Tuhan sedang mendatangkan kebaikan melalui kesulitan dan penderitaan itu. Seperti iman Rasul Paulus, di dalam penderitaannya dia mampu berkata di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita masih bisa memuji Tuhan di tengah-tengah tantangan, pergumulan, bahkan kesulitan yang kita hadapi saat ini. Karena kita percaya pada akhirnya Tuhan yang penuh dengan anugerah itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Maka ketika Yohanes memakai kata diam di antara kita. Diam artinya berkemah. Diam artinya tinggal. Dan kita juga mendengar istilah Immanuel. Allah beserta dengan kita. Segera kita mendapatkan pengertian yang indah tentang Sang Raja itu. Yang ditetapkan untuk menguasai segala sesuatu yang bertahta atas sorga dan bumi. Ternyata adalah Sang Raja yang rela berdiam di padang gurun bersama dengan umatnya. Saudara ingat peristiwa tentang Israel keluar dari Mesir? Peristiwa itu kita saksikan bagaimana Tuhan tinggal bersama dengan bangsa Israel sepanjang perjalanan mereka.
Tuhan hadir dengan tiang awan dan tiang api. Tuhan menyertai perjalanan mereka. Tidak ada yang dapat melawan bangsa Israel, sekalipun tidak ada benteng, dan bangsa Israel bukanlah tentara yang siap untuk berperang. Tuhan di tengah-tengah mereka. Dan tentunya saat ini Tuhan juga diam bersama dengan kita di dalam dunia yang tidak ideal saat ini, bersama dengan pandemi COVID-19 yang ada di sekitar kita. Bahkan juga banyak kesulitan dan pergumulan yang sedang kita hadapi saat ini. Ada Tuhan bersama dengan kita. Mengapa Yesus Kristus rela datang ke dunia? Dia tidak datang untuk dunia ini. Dia datang untuk menyertai umatnya, saudara dan saya. Dia mau berdiam bersama dengan umatnya. Seluruh Injil Yohanes memberikan fokus yang indah kepada kasih Yesus Kristus, Sang Firman, bagi umatnya yang diwakili oleh para murid. Para murid adalah gereja Tuhan, dan kasih Kristus kepada mereka adalah kasih yang sama yang diberikan bagi gerejanya, yaitu kita semua yang percaya kepadanya. Sang Firman yang diam di tengah-tengah kita di bumi ini, supaya kita memperoleh kepenuhan kasih setianya Tuhan kepada perjanjiannya. Betapa agungnya, indahnya, dahsyatnya berita yang disampaikan ini, yang kita dengar ini. Kristus datang sehingga seluruh kepenuhan, kesetiaan Allah dan kebenarannya menjadi genap bagi kita melalui Kristus. Melalui Kristus yang rela berdiam bersama dengan kita. Melalui Kristus yang rela menjadi gembala kita, yang memimpin seluruh kehidupan kita langkah demi langkah. Melalui Kristus yang rela menjadi juru selamat kita, yang mengampuni segala dosa-dosa kita. Melalui Kristus yang rela disalibkan, mati dan bangkit bagi kita. Melalui Kristus yang dapat memandang kemuliaan Allah yang setia kepada perjanjiannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kurang apa lagi orang yang percaya itu begitu spesial, begitu indah di hadapan Tuhan. Dari segala segi selalu untung, tidak ada ruginya. Karena dikurung oleh kasih karunia. Dari depan kasih karunia, dari belakang kasih karunia. Dari atas, dari bawah, dari kiri, dari kanan. Semuanya penuh dengan anugerah Tuhan. Namun anehnya Bapak Ibu sekalian, kita seperti bangsa Israel di padang gurun. Ada hadirat Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Tuhan tinggal di tengah-tengah bangsa Israel. Tetapi juga ada keluhan, ada sungut-sungut. Kita tidak bersyukur untuk keadaan kita. Bahkan kita tidak lagi mau percaya kepada Tuhan. Karena kekecewaan demi kekecewaan. Saudara, di dalam hal ini, kita semua orang Kristen harus bertobat. Kita harus hidup penuh dengan syukur kepada Tuhan. Dan seluruh hidup kita harus mempermuliakan Tuhan. Karena kita tidak pernah luput dari kasih karunia-Nya sepanjang hidup umur kita. Saudara, di dalam kehidupan saya juga mengalami pergumulan yang tidak mudah. Bapak Ibu mungkin sudah mendengar peristiwa tentang anak saya yang ketiga, yang kita sering doakan dengan nama Baby C. Sejak dia lahir sampai hari ini, sudah hampir 3 tahun. Masuk keluar rumah sakit oleh karena kelainan bawaan sejak dia lahir. Dia tidak ada tenggorokan, tidak ada usus, anusnya, ada lubang di jantungnya, kebocoran jantung walaupun kecil, tidak ada tulang ekor, 4 ruas, dan lain sebagainya.
dari operasi yang pertama sampai operasi yang ke-14 kemarin, saudara, ada banyak peristiwa-peristiwa di situ. Ada kesulitan, ada air mata, ada kekhawatiran, ada pemberontakan di sana. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan kepada Tuhan mengenai semuanya itu. Lelah secara fisik, lelah secara batin, bahkan juga secara rohani. Tetapi saya melihat bahwa dalam setiap peristiwa itu, BBC maupun kami sekeluarga tidak luput daripada anugerah Tuhan. Tidak lepas daripada kasih karunia Tuhan. Selalu ada anugerah Tuhan yang begitu indah, yang begitu heran. Sehingga saya boleh menyaksikan kepada saudara sekalian saat ini. Bahwa kami dan khususnya BBC itu hidupnya penuh dengan anugerah Tuhan. Penuh dengan mujizat Tuhan. Dari satu mujizat demi satu mujizat. Dari anugerah yang satu kepada anugerah yang lain. Sampai akhirnya kami boleh takjub akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan ini. Walaupun ada pergumulan, walaupun ada sakit penyakit, walaupun kami seringkali tidak mengerti semuanya itu. Tetapi kasih karunia Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Saudara, hidup ini memang penuh dengan pergumulan. Dan kita mengerti sekarang bahwa semuanya itu berpusat kepada Yesus Kristus, Tuhan kita. Kehadiran Allah secara penuh di dalam Yesus Kristus. Firman yang menjadi daging. Allah yang mau mewujudkan relasi secara utuh dengan manusia. Meski salib adalah resikonya. Sehingga kasih karunia Allah itu sampai kepada kita. Karena itu jangan pernah berpikir bahwa Allah sudah tidak mengasihi kita. Hidup memang selalu diperhadapkan dengan berbagai persoalan, kesulitan dan masalah. Namun percayalah bahwa Allah sudah dan akan terus mengasihimu. Mengasihi kita di dalam Yesus Kristus. Kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, sepanjang kehidupan kita. Inilah kekuatan kita di dalam menjalani hidup ini. Apapun wujud kehidupan yang harus kita jalani, jalanilah bersama dengan Yesus Tuhan. Anda, Bapak Ibu sekalian, kita semua sangat dikasihinya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Bapak Ibu sekalian, saat ini marilah kita juga masuk di dalam doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur kepadamu untuk kebaikanmu, untuk anugerahmu, untuk pengampunanmu, dan segala sesuatu yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami boleh mendengar dan merenungkan firman-Mu pada sore malam hari ini. Oleh karena kemurahan-Mu, Tuhan, kami boleh diizinkan untuk mengerti, memahami, dan kami boleh melakukan firman-Mu. Tuhan, celikanlah mata iman, pengertian kami sekalian, jemaat GI Hock Im Tong dimanapun kami berada. Sehingga kami boleh memahami kebenaran firman Tuhan ini. Bahwa kehidupan ini dari anugerah demi anugerah. Oleh karena Yesus Kristus yang Tuhan sudah nyatakan ke dalam dunia. Dan dia hadir bersama-sama dengan kami sekalian. Dan kami boleh menjadi umat-Nya oleh karena kemurahan Tuhan. Sehingga hati kami boleh menyala-nyala untuk Tuhan di dalam setiap momen kehidupan kami. Sekalipun kami mengalami kesulitan, kami mengalami pergumulan, sakit penyakit, masalah, bahkan
masalah pergumulan yang begitu berat bagi kami. Karena kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau senantiasa melingkupi kami dengan anugerah-Mu seumur kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Berkati jemaat-Mu dimanapun kami berada. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk situasi pandemi COVID-19 yang juga melanda bangsa kami Indonesia. Di mana kami tinggal Tuhan. Bahkan sekarang ini lebih mendekat lagi kepada setiap kami. Kalau dulu kami boleh mendengar di negara ini, di daerah ini, di pulau ini yang kena. Tetapi sekarang ada di dekat kami. Ada tetangga kami, ada saudara kami, ada keluarga kami. Bahkan kami sendiri mengalami yang namanya sakit corona ini. Karena itu Tuhan tolong kami. Supaya Tuhan menjaga dan melindungi kami. Dari segala mara bahaya. Dari sakit, penyakit. Bahkan juga dari pandemi COVID-19 ini. Sehingga kami ada di dalam perlindungan Tuhan senantiasa. Sehingga kami boleh senantiasa sehat, tidak kurang suatu apapun, dan tetap memuji-muji Tuhan. Tuhan tolong di dalam situasi pandemik ini juga, yang menggoncang sendi-sendi kehidupan. Mulai dari kesehatan, masalah ekonomi, ada banyak jemaat kami yang kehilangan pekerjaan, yang pemasukannya mulai berkurang, untuk menghidupi keluarga yang tidak mudah. Bahkan untuk bertahan hidup hanya untuk sesuap nasi pun begitu sulit. Tuhan tolong kami Tuhan. Biarlah kami memiliki jalan keluar. Oleh karena pemeliharaan-Mu. Oleh karena anugerah-Mu yang besar itu. Ada di antara kami juga yang rumah tangganya mulai digoncang. Oleh karena dampak dari pandemi COVID-19 ini. Baik suami, istri, hubungannya sudah tidak baik lagi. Mertua, menantu tidak baik lagi. Anak dengan orang tua. Bahkan ada banyak kesulitan-kesulitan yang kami hadapi di rumah tangga kami. Ada anak-anak kami yang begitu sulit untuk sekolah online. Ada juga yang mulai terikat ataupun adiktif di dalam game online dan sebagainya. Tuhan tolong kami di dalam situasi yang tidak mudah ini. Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan pengharapan di dalam kami sekalian. Anugerah-Mu cukup bagi kami. Bahkan di dalam sosial politik yang terjadi di negara kami juga ada masalah yang tidak mudah karena pandemi COVID-19 ini. Tuhan tolong untuk pemerintahan dan bangsa kami Indonesia. Di dalam menghadapi pandemi ini, kiranya Tuhan berikan hikmat kepada Presiden Jokowi, kepada semua jajaran yang terlibat di dalamnya, dari pusat sampai ke daerah, bahkan kepada masyarakat luas, kiranya ada kesadaran untuk berperang melawan pandemi COVID-19 ini bersama-sama. Di dalam perlindungan dan kasih Tuhan. Bahkan sampai kepada kerohanian kami yang digoncangkan. Kami tidak lagi dapat beribadah seperti dulu ketika kami onsite. Di mana kami datang ke rumah Tuhan, ke gereja, bertemu dengan saudara-saudara seiman, memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Kami kehilangan momen-momen yang indah seperti itu. Tuhan tolong kami. Dan bahkan keronian kami sekarang semakin jauh. Mula-mula mungkin kami exciting dan begitu giat untuk kami boleh menyaksikan ataupun beribadah lewat online. Tetapi lama-kelamaan mungkin kami merasa bosan semuanya itu. Merasa kami jauh daripada Tuhan. Tuhan tolong kami. Tuhan berikan kepada kami jalan keluar di dalam semuanya ini. Biar kami semakin hari, bukan semakin jauh, tetapi semakin dekat dengan Tuhan.
Karena kami menyadari bahwa kami membutuhkan Tuhan lebih daripada apapun juga. Bahkan dalam setiap situasi yang sulit seperti sekarang ini. Tuhan, jangan tinggalkan kami. Yang pudar, yang lemah, yang sudah letih, lesu, Tuhan. Mari Tuhan kuatkan kami. Gairahkan kami untuk terus mencari Tuhan. Dan Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan, tidak lupa juga kami bersyukur bahwa di dalam situasi seperti ini, Tuhan siapkan vaksin untuk bangsa kami Indonesia. Dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain, negara-negara yang lain yang kesulitan untuk mendapatkan vaksin, kami bersyukur vaksin sudah ada dan kami dalam waktu dekat mungkin sampai kepada setiap kami. Tetapi kami juga terus berdoa Tuhan, agar Tuhan campur tangan di dalam pelaksanaan untuk vaksinasi dari COVID-19 ini. Sehingga semuanya terjadi dengan tertib, dengan aman, terkendali, dan semuanya menjadi sehat, tertolong dari pandemi 19 ini. Karena itu Tuhan tolong supaya pemerintahan kami lewat Presiden kami Jokowi dapat mengatur dengan baik dan aparat-aparat yang terkait di dalamnya, baik keamanan, tenaga medis boleh diberkati oleh Tuhan. Tuhan, kami juga menyadari bahwa di dalam situasi yang sulit ini juga ada kesulitan-kesulitan yang lebih lagi, di mana ada terjadi bencana alam yang melanda hampir di setiap daerah Indonesia ini. Tuhan, kami mendengar ada banjir yang melanda mulai dari Aceh, dari Tasik, dari Maluku Utara, dari Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dari Bangka, dan baru-baru ini juga dari Bogor. Banjir yang begitu besar yang melanda daerah-daerah itu sehingga daerah sekitar menjadi kesulitan. Orang-orang kehilangan tempat tinggal dan kesehatannya mulai terganggu bahkan di tengah pandemi 19 ini. Tuhan tolonglah, berikan pemeliharaan-Mu, berikan perlindungan-Mu sehingga bantuan boleh tepat sasaran dan mereka boleh kembali survive di dalam anugerah Tuhan. Juga kami mendengar ada musibah gunung meletus baik di Sinabung maupun Semeru. Tuhan juga campur tangan untuk kami dapat menangani semuanya itu dengan baik. Sehingga mereka yang membutuhkan uluran tangan-Mu Tuhan, mereka juga mendapatkan bantuan yang diperlukan. Tuhan, gerakanlah hati orang-orang untuk boleh bermurah hati untuk membantu mereka yang kesulitan atau yang kurang beruntung dari saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Tuhan, tolong juga daerah Sulawesi Selatan, Majene, Mamuju, dan sekitarnya yang juga dilanda oleh gempa. Ada banyak yang kehilangan rumah bahkan juga kehilangan nyawanya. Mereka kehilangan saudaranya, keluarganya oleh karena bencana alam ini. Tuhan, kasihanilah bangsa kami Indonesia ini. Di dalam pergumulan kami ini Tuhan, kami hanya boleh memanjatkan doa kami kepada-Mu saja. Allah yang berdaulat, Allah yang sanggup menolong kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Ketika kami boleh datang kepada Tuhan memohon pertolongan-Mu, Tuhan campur tangan. Karena kehidupan kami adalah kehidupan yang penuh dengan anugerah Tuhan. Belum lagi Tuhan, kami menyadari ada kesulitan-kesulitan yang lain Tuhan. Ada ancaman baik dari luar maupun dari dalam negeri. Tuhan, berikanlah keamanan situasi yang memanas di Laut Cina Selatan. Jangan beberapa negara yang kami khawatirkan akan terjadi peperangan. Tetapi kami tahu Tuhan, Engkaulah Allah yang berdaulat. Engkau akan memberikan keamanan, Engkau memberikan kedamaian
yang diperlukan oleh bangsa-bangsa dan khususnya juga oleh negara kami Indonesia. Tuhan berikan hikmat kepada pemerintahan kami untuk menangani hal ini. Dan juga dari dalam Tuhan ada ancaman kaum radikalisme yang merongrong keutuhan NKRI. Tuhan, kami membutuhkan Engkau. Dan kami melihat Tuhan ada campur tangan Tuhan yang ajaib, yang luar biasa, karena Engkau mengasihi bangsa kami Indonesia. Tuhan, campur tanganlah. Dan akhirnya Tuhan, kami berdoa, Tuhan berikanlah kepada umat-Mu kekuatan, perlindungan, berkat-Mu dari kasih karunia demi kasih karunia. Karena kami lemah, kami butuh penghiburan yang daripada-Mu. Kami membutuhkan kekuatan yang daripada-Mu dimanapun kami berada. Tuhan, Engkau mendengar jerit permohonan setiap kami. Walaupun mungkin tidak sempat diucapkan atau kami mengalami kesulitan untuk berkata-kata kepada-Mu. Tuhan tahu hati kami masing-masing, jemaat-Mu dimanapun kami berada. Di dalam kesulitan yang ada, kami boleh menghampiri Engkau. Kami boleh mendatangi Engkau. Karena kami memiliki iman yang Tuhan sudah anugerahkan. Karena kami tahu kami tidak akan ditolak. Karena kami tahu ketika kami datang kepada-Mu, Engkau akan menerima kami. Dan Engkau akan mendengar. Engkau akan menjawab doa-doa kami. Tuhan, jamahlah setiap kami. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang letih lesu Engkau berikan tenaga yang baru. Yang mulai kehilangan dan goyah imannya, Tuhan tambahkan. Yang sakit, yang penuh dengan penderitaan, Tuhan berikan penghiburan dan kesembuhan yang daripada Tuhan. Yang ada di dalam masalah-masalah keuangan, Tuhan berikan jalan keluar. Engkau yang memelihara setiap kami. Jangan sampai kami kehilangan iman, tetapi biarlah kami boleh terus berpaut kepada Tuhan. Karena hidup bersama dengan Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Karena itu Tuhan berkati sekali lagi. Kami mohonkan berkat-Mu untuk setiap kami. Dan dengarkanlah doa permohonan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu sekalian, mari kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah doa malam hari ini dan menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Tuhan sudah menolong kami dan senantiasa menolong kami. Kasih setia-Mu tidak pernah berkesudahan buat kami sekalian. Karena itu Tuhan, kami mohonkan berkat-Mu untuk kami sekalian. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada-Mu dan memberi Engkau shalom, damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.